kita kali ini agak lumayan berat dan jauh sih, karena tujuan kita kali ini adalah Garut. Kenapa kita ke Garut? Karena rencananya saya akan coba untuk ke Gunung Papandayan. Itu rencana ya, kalaupun enggak ya setidaknya jalan-jalan ke Garut aja lah. Ini di Jakarta kebetulan lengang banget, kebenaran karena hari libur, makanya sepi banget di sini. Enggak sepi banget juga sih, maksudnya Jakarta agak lengang lah. Jadi kemungkinan besar kita akan menginap dulu satu malam di Garut, insya Allah kalau misalnya memang kondisi memungkinkan. Dan esok harinya sebisa mungkin pagi langsung ke Gunung Papandayannya, flyover Kalenda Halte Busway. Enak banget sih jalanannya, sepi. Yang kadang bikin kesel kalau tiba-tiba ada lubang, kalau lagi cepat kita lagi ngelaju kendaraan tiba-tiba ada lubang yang menganga, itu paling kesel banget. Kemarin sempat waktu perjalanan ke Pandeglang sampai apa, stand platnya sampai patah, platnya jatuh, untuk masih kerasa, jadi platnya nggak sampai hilang gitu. Ya, mudah-mudahan nggak dapat lubang lagi yang kayak gitu tuh, bisa berabe. Tapi alhamdulillahnya sih nggak sampai jatuh ya, itu sih yang patut disyukuri. Oh, masalah barang masih bisa diganti, cuma kalau kita yang celaka aduh repot urusannya. Hampir aja. Jadi ini kita masih di area atau wilayah Bekasi ya. Entah ini kereta mengarah kemana ya. Rawang kali ya, atau Purwakarta. Dan sekarang masih menunjukkan pukul tengah 5 lebih, hampir jam 5 sih. Dan masih ada kurang lebih 5,5 jam perjalanan kita. Itu normal ya, belum kehitung istirahat, berhenti atau ngapain makan, ntar di perjalanan masih cukup panjang. Syukurnya alhamdulillah banget gak hujan dan cerah banget. Dan mudah-mudahan sampai ke Garut nanti gak ada sama sekali hujan. Begitupun esok harinya, kalau misalnya kita ke Papandayan, kondisi cuaca pun cerah seperti sekarang ini. Gedung Juang, yang tadi itu Gedung Juang. Lurus Cikarang, belok kiri Tambelang. Kita ke Cikarang. Mama, bahaya. Ngeri aku lihat mama. Pas-pas aja pokoknya, kadang tiba-tiba belok. Saya pernah kecelakaan gara-gara mama yang tiba-tiba dari kiri langsung motong, tentu belok kanan. Karena seperti itu langsung ngerem mendadak, udah jatuh. Walhasil, waktu itu jalan ke tempat kerja ya. Jadi nggak jadi, dan sampai sekarang rasa sakitnya masih terasa di pergelangan tangan, belum sembuh. Padahal udah berapa bulan ya, 3 apa 4 bulan yang lalu kali. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh gara-gara kecelakaan itu. Kita lagi di perempatan di Cikarang. Nah ini yang lurus ke depan, di perempatan untuk lurus ke depan sana kita ke arah Kerawang ya. Sentra Grosir Cikarang. Oh ya, SGC itu Sentra Grosir Cikarang. Jadi kita lagi di depan Sentra Grosir Cikarang. Kita akan lurus ke depan sana, arahnya ke Kerawang. Dari Cikarang kemudian Kerawang, habis itu Purwakarta ya. Maybe. Ya, tancap gas aja. Ini pasti kita sampainya malam. Kalau nggak jam 11, paling cepat jam 10. Antara jam 10 jam 12 lah. Karena saya kan orangnya santai. Kalau cepatnya sih kemungkinan besar bisa sampai di jam 10, tapi sepertinya nggak akan saya cepat itu, karena kita akan mampir, sering-sering mampir buat istirahat, terus makan juga, makan malam, sholat, segala macam. Jadi ya nggak mungkin bisa cepat. Oke, tetap ikuti perjalanan kami. Let's go. Ini sekarang kita di wilayah Cikampek. Udah hampir maghrib sih kayaknya. Seru jalanannya, nggak begitu rame. Jalanannya lurus aja terus. Sebelah kiri ini sawah, persawahan. Kanan pun seperti itu, daerah persawahan, panjang jalan. Jadi kayaknya daerah pabrik ya. Banyak pabrik selain
selain banyak persawahan atau pertanian, di sini juga terdapat kelihatannya banyak banget pabrik. Di sisi kiri kanan sepanjang jalan ini pabrik-pabrik. Sedangkan rumah pemukiman belum terlihat sejauh ini sepanjang jalan ini. Kenapa kali ini kita ke Papandayan? Karena memang yang pertama karena udah lama banget nggak mendaki gunung, jadinya kita mulainya ke gunung meskipun di atas 2000 ya, 2200an kalau nggak salah ya, MDPL untuk Gunung Papandayan. Hanya saja XTB Masternya udah di kawah, jadi mendakinya itu nggak seberapa, meskipun ada sedikit tanjakan itu cenderung nggak berarti. Makanya Papandayan itu jadi taman wisata alam, karena memang meskipun statusnya sebagai gunung, kita untuk mulai perjalanan itu memang udah di kawah. Enak banget. Ini bagus banget, jalannya lurus aja. Awan putih, terus angin biru, keren banget lah pemandangannya. Ini lampu-lampu jalan udah mulai nyala. Memang sekarang udah menunjukkan pukul 5:30, wajar aja sih. Ini kita istirahatnya mungkin di maghrib ya. Kali harus cari makan malam. Oh, keren banget. Sepertinya kita sudah berada di wilayah kota Karawang ya. Benar nggak sih? Sepertinya sih ya. Nah, kalau dilihat dari arah rambu-rambunya tadi, memang sini adalah arah kota Karawang. Kemungkinan besar kita sudah memasuki. Karena saya belum pernah ke daerah Karawang, jadi benar-benar buta, nggak tahu. Jakarta, Cikampek, belok kanan lewat jalan tol. Ini di wilayah Karawang. Karena kita mau ke Garut, jadi kita lurus aja. Dari sini kita belok kiri. Ini ada Kosambi, Karawang. Tapi kok sepi banget. Udah ngeri-ngeri sedap nih perjalanan. Indah banget langitnya depan sana. Banget aku lihat. Nah, jalannya udah mulai buruk. Ini udah menjelang malam ya. Udah 17:45. Berikutnya kita akan cari tempat untuk istirahat terlebih dahulu, karena kita udah kurang lebih 2 jam lebih, hampir berkendara hampir udah 2 jam, sekarang hampir 3 jam. Saya nggak tahu kita udah di daerah mana atau kampung apa namanya. Desa Cilangkap. Oh, ini kita di Desa Cilangkap. Ini mengarah ke Purwakarta. Apa kita istirahat di Purwakarta aja kali? Jadi kita udah mampir. Kebetulan juga hujan dan bertepatan banget dengan waktu maghrib, jadi kita maghriban sekaligus nunggu hujannya berhenti. Nah, sekarang kita udah di wilayah Purwakarta. Saya teringat dulu kita sempat mendaki di salah satu bukit sih, atau gunung yang nggak terlalu tinggi lah, cuma 900an, tapi lumayan terjal sih pendakiannya. Mendakian sekitar 3-4 jaman di namanya Gunung Bongkok. Ini aku kurang tahu ya udah di mana sekarang. Tapi setelah Purwakarta, pada larang ya kalau nggak salah sih. Buat yang tahu komen ya. Tapi setelah Purwakarta biasanya itu daerah apa? Udah mulai terasa dinginnya. Karena sedari tadi memang menanjak terus ya kendaraan.
dan surya di area sana udah kelihatan memang bahwa kita udah berada di ketinggian. Makanya hawa-hawa dingin ini mulai terasa ke badan. Aku cenderung santai kalau siang. Ngomong kalau malam ini agak riska, resikonya cenderung tinggi, apalagi dengan kondisi jalan yang sepi seperti ini ya, akan sangat beresiko. Perjalanan masih kurang lebih 3 jam lagi, masih panjang banget perjalanan. Sekarang kita berada di daerah Padalarang. Perjalanan masih butuh sekitar 2 jam setengah lah ya. Dan waktu menunjukkan sudah pukul 8.00. Jadi mungkin kita akan nyampe dalam jam 11 karena kita akan mampir untuk makan malam dahulu dan sekaligus istirahat. Ini Cimahi lumayan ramai juga ya. Ini Cimahi kan. Ramai loh Cimahi ini. Habis ini Bandung kali ya. Habis Cimahi kemudian Bandung. Ini pertama kali nih ke Lawang, Cimahi. Pertama kali lewat sini. Kalau Purwakarta udah pernah. Kalau ke Rawang dulu pernah tapi naik kereta. Kalau yang untuk motoran kayak gini baru kemarin itu waktu ke Gunung Bongkok ya. Pemkot Bandung jalan tol. Oh iya benar. Nah, ini kita baru saja memasuki wilayah Kota Bandung. Welcome to Bandung. Ini sepertinya masih di pinggiran kotanya, bukan di pusat Kota Bandung. Ini udah di Kota Bandung ya. Kalau dari Kalideres, kalau dihitung-hitung perjalanan dari Jakarta, tepatnya di Kalideres sampai ke Bandung sini sekitar 4 jam lah ya. 4 jam. Itu pun sempat mampir juga, mungkin sekitar 3 jam setengah sampai 4 jam. Itu sekali istirahat sekitar setengah jam. Jadi sekitar 4 jam lah kurang lebih itu sampai ke Kota Bandung. Nah, sekarang kita mengarah ke tujuan kita berikutnya, yakni Garut. Ini jembatan gantung. Oh, bukan jembatan gantung, maksudnya jembatan layang. Keren loh. Lampu-lampu kiri kanan. Akan menjadi perjalanan yang melelahkan. Kayaknya sampai di penginapan langsung tepar nih. Aduh, apalagi kita mesti mengumpulkan tenaga untuk berangkat ke gunung esok harinya buat trekking. Meskipun nggak menanjak ya, nggak begitu menanjak. Nah, setidaknya stamina itu penting untuk jaga-jaga aja. Khawatir ngedrop. Kita lurus-lurus aja nih. Kalau bisa lurus-lurus kayak gini sampai Garut, nah lebih bagus lagi. Kita udah berada di wilayah Rancaeke, ini udah arah ke Garut Cimahi. Dari sini kurang lebih sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke Garut. Udah, kita pelan-pelan aja di sini. Cari makan apa aja lah pokoknya. Nah, sekarang udah jam 9, jadi mana kita akan mampir makan dulu. Ya, kemungkinan akan nyampe paling lambat jam 11, itu paling lambat. Nah, kalau kita jalan terus, kemungkinan besar kita akan sampai jam 10. Khawatirnya aku PW istirahatnya. Bisa-bisa sampai jam 11 malam. Sekarang jam 9. Dari sini masih ada lebih sejam. Gak dapat makan ini kita. Gak ya. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Udah ngisi lambung tengah. Sekarang waktunya kita melanjutkan perjalanan. Ya, kurang lebih 1 jam lagi kita akan sampai ke Kota Garut. Belum ke pantainya, baru Kota Garutnya aja. Ini dingin, dingin sih. Beda banget dengan udara di Jakarta. Malam-malam begini pun tetap aja hangat di sana. Mungkin karena di sini memang daerah dataran tinggi dan masih banyak terdapat pohon-pohon, jadi masih hijau banget. Jadi adem banget rasanya. Kayaknya mesti pakai sarung tangan nih, dingin soalnya. Udah mulai nusuk. Jari jemari terasa kaku kalau dingin begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Dah, lumayan. Lurus. Oh, Garut Kota ke kiri, Tasik lurus. Jalanannya sepi banget. Menuju ke Garut Kota. Jalan Dono mulai sepi karena memang udah pukul 10 lebih. Garut Kota ke kiri Tanggulan, Kadungora ke kanan. Kita lurus aja. Ini gelap banget di sini ya. Ini gelap banget, kendaraan cuma 1-2 aja lalu lalang. Sepi banget. Yang karena belum masuk wilayah kota kali ya. Mulai terlihat ada kendaraan. Tadi sepi banget. Udah mulai agak ramai di sini. Martabak apa roti bakar ya? Coba aja. Ini hawanya, suasana malamnya ini mengingatkan suasana di masa kecil aku. Dulu waktu masih SD tinggal bareng nih, jadi memang tinggalnya di perkampungan. Itu kalau udah malam-malam begini, udah pokoknya udah jam 8 ke atas itu jalanan udah mulai sepi. Terus juga ya udaranya nggak jauh beda. Dinginnya ya nggak jauh beda dengan daerah sini. Jadi, waktu SD 2 tahun sih. Itu masih berkesan dan masih terasa seger banget diingatkan. Itu zaman masih SD yang tinggal bareng nenek di kampung dulu. Hanya saja beliau telah berpulang ke rahmatullah di tahun 2021. 2021, kalau nggak salah. Hanya kita udah di daerah Garut ya. Jadi kita mau ngunjungin temen dulu mungkin. Karena kita untuk malam ini kemungkinan akan nginep. Bukan di rumahnya sih, tapi kita akan di penginapan daerah sekitar sini. Kita lihat aja sikonnya nanti seperti apa. Halo sahabat senja, terima kasih sudah menonton. Semua kalian menikmati video petualangan kami kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menyukai video ini dan subscribe untuk tetap terhubung dengan konten hiking, camping, motovlog dan petualangan alam lainnya di channel Senja Kelana. Tekan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga dengan video-video ini kami dapat menginspirasi kalian untuk mengeksplorasi diri serta mengeksplorasi alam dan menemukan keindahannya sendiri. Jika kalian memiliki saran, pertanyaan, atau ingin berbagi pengalaman petualangan kalian sendiri, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial, semua tautan ada di deskripsi di bawah video. Terima kasih lagi atas dukungan kalian. Sampai jumpa di video petualangan kami berikutnya. Tetaplah menjaga alam dan selamat menikmati petualangan kalian sendiri. Salam lestari.